Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan membagikan tutorial gimana caranya mencari video viral di Brave Search. Jadi jika Yandex yang ada di HP kalian itu diblokir, kalian bisa lakukan cara ini. Caranya sangat mudah dan tanpa ribet, dan video viral apapun yang kalian cari bisa kalian tonton dengan cara ini. Oke, buat kalian yang penasaran dengan caranya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Oke, langsung saja. Pertama-tama di sini kalian masuk ke Google Chrome. Kita buka Google Chrome. Nah, selanjutnya kalian ketikkan di kolom pencarian ini yaitu Brave Search. Kayak gini ya, Brave Search. Oke, selanjutnya kalian pilih aja yang paling atas ini. Kita klik yang paling atas. Oke, selanjutnya kalian akan dibawa ke halaman utama dari Brave Search seperti ini. Nah, di sini kita tidak langsung melakukan pencarian, tetapi di sini kita akan melakukan settingan terlebih dahulu. Pertama-tama di sini kita akan melakukan settingan di Google Chrome terlebih dahulu. Pertama, kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas. Selanjutnya, kalian masuk ke bagian setelan. Lalu di sini kalian cari privasi dan keamanan. Lalu di sini kalian scroll, kalian cari gunakan DNS aman. Kita klik gunakan DNS aman. Lalu pilih penyedia lain. Selanjutnya pilih sesuaikan. Lalu di sini kalian pilih open DNS. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke halaman utama dari Brave Search. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan pengaturan di Brave Search ini. Caranya kalian klik aja tanda gerigi ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa settingan. Di sini kalian bisa ubah untuk wilayah atau negaranya seperti ini. Tetapi yang paling penting di sini yaitu di bagian Safe Search ya. Nah, di sini untuk Safe Search ini kalian pilih yang off. Kita pilih yang off. Oke, jika sudah, selanjutnya di sini kalian sudah bisa mencari video viral apapun yang kalian suka atau video kesukaan kalian yang lainnya ya. Oke, untuk sebagai contoh di sini saya akan mencari video viral. Di sini saya cari aja di kolom pencarian ini video viral. Nah, selanjutnya kalian klik di bagian video. Nah, lalu di sini akan ditampilkan semua video yang kalian cari. Nah, jadi buat kalian, kalian cari aja video kesukaan kalian seperti ini caranya. Oke, teman-teman, jadi seperti ini caranya ya untuk mencari video viral di Brave Search. Nah, semoga untuk video ini bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.